mencoba untuk kembali menilai bola. Sadil Ramdhani kali ini. Indonesia terus menekan. Sadil Ramdhani! Gol yang indah dari pemain asal Persela Lamongan. Pada Sadil yang muncul dari belakang, Dian Ezra Walian merebut bola untuk satuan melewati pemain Filipina. Sebuah shooting keras mampu menghujam. Sadil berhasil. 3-0 Indonesia unggul atas Filipina. Gol yang saya harap tentu jadi mantap.